Selamat datang kembali di channel saya, channel Mas Jai. Kali ini kita akan coba menjelaskan tentang challenge battle yang Brawl 8 ini ya. Ini mungkin udah ke berapa kali, kalau saya ingat ya, ini mungkin udah ke 4 atau ke 5 kali event ini ya. Jadi untuk event ini kan menang, kalah, dan juga ada yang namanya draw atau seri. Jadi meskipun kalah atau seri gitu, kita bakal tetap dapat skornya gitu, dan skornya itu tergantung seberapa besar ya daripada support kita ya. Kita lihat ini pertandingan pertama, saya mau coba ini entah menang apa kalah nih ya. Nah intinya kalau di sini kalau kita udah menang atau udah kill banyak, jadi kita mending ngumpet aja gitu. Pokoknya yang dapat kill banyak dialah yang bakalan jadi jadi MVP-nya. Sedangkan untuk timnya siapalah, pokoknya intinya tim yang paling banyak ngekill, yang paling banyak ngebunuh, maka tim itulah yang bakalan menang gitu. Jadi ini nggak ngitung skor ya. Jadi ini hitungnya seberapa banyak killnya gitu. Jadi satu kill itu hitungannya 1000. Oke, kita hajar lagi. Pokoknya di menit-menit akhir usahakan kalau kita lagi menang-menangnya nih, ada ini akan ada tanda mahkota di bawah kita nih. Kalau skor kita udah banyak, kita usahakan ngumpet terus. Tambahkan kalau udah di menit ke 40 atau 30 detik terakhir gitu, di detik 30 terakhir, sorry bukan menit ya, skor saya sekarang udah 7000, udah ngumpet aja gitu, udah 1 menit. Saya kenapa pakai bebek, karena dia kalau habis ngebunuh dia dapat apa namanya recovery HP gitu. Lalu woy, aduh, ish gak kena woy. Ya kita coba lagi, tahan ya, tinggal 42 detik. Mati lu. Dia pakai dofi loh. Mati. Nah, udah 10.000 nih. Ada. Ih, tahan woi, tahan. 27 26 26 lari woi, lari. Tampol lagi. Iya, dapat darah lagi woi. Oke, kita ngumpet ya. Kita ngumpet lagi, usahakan pokoknya detik terakhir gitu. Ngumpet pasti kalian bakal diuber. Pokoknya dari terakhir ngumpet terus. Ngumpet woy, lari woy, tanggung itu. Nah, ternyata ya kan, jadi intinya pokoknya tim yang killnya banyak maka bakalan dia yang MVP, dia yang menang gitu. Kalau misalkan kita yang paling banyak kill maka kita MVP, contohnya kayak ya, punya saya ini ya. Oke, kita lihat skornya. Dan inilah support yang saya pakai, ada Bonkrai, Cavendish, Jimbe, Robin, Chopper sama Extract. Dan skornya dapat segini. 6073-an. Dan saya pribadi enggak terlalu ini ya, enggak terlalu no lap ya, saya cuma pengen berada di posisi di bawah 1000. Ya ini hadiahnya ya, bagi yang mungkin belum tahu ya, ada medal yang silver dan yang gold ya. Dari peringkat 1 saya cuma butuh peringkat 1000, dapat 2 medal, lumayan ya. Sekarang kita lihat pertandingan yang kalah ya, kita dapat skornya berapa gitu dengan support yang ada tadi ya. Kita percepat videonya sampai detik ke berapa ya, ke 10 apa ke 6, kita lihat nih ya nanti dapat skornya berapa kita kalau kalah dengan support seadanya tadi. Oke, 4 3 2 1. Oke, ini posisi kita kalah. Kita coba lihat skornya dapatnya berapa. Oke, kita lihat skornya ya.
Nah, meskipun kita kalah, kita dapat 4.300 ya. Sekarang kita lihat yang draw ya posisinya, dapat skornya berapa? Masih 5.000 lebih ternyata ya. Lumayan masih banyak dapatnya daripada kalah. Thanks for watching.